stamina yang sangat kuat dan keseimbangan yang bagus agar bisa berdiri di atas papan. Nah, itu sebenarnya kalau udah dipraktekin, susah banget. Sini itu nyebut ini cahaya surga. Mungkin karena saking indahnya ya, jadi diibaratkannya dengan surga. Pagi. Kali ini saya akan mengajak kalian menikmati keindahan pantai di timur Gunung Kidul, Yogyakarta. Namanya Wedi Ombo. Pantai berpasir putih dihiasi bebatuan besar dan birunya air laut sungguh memanjakan mata. Tak hanya itu, ombaknya yang tinggi menjadi surga bagi para peselancar. Sekarang ini saya sudah bersama komunitas surfing di Wedi Ombo dan kita akan surfing ya karena ombaknya lagi bagus banget. Semoga saya bisa dapat banyak ombak. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Dan pastinya sebelum kita mulai surfing, baiknya kita stretching dulu supaya menghindari kram nanti di laut sana. Nah, sekarang saya udah siap, mau langsung nyemplung. Wah, baru masuk ke laut, ombak besar langsung menyambut kedatangan saya. Saya jadi tambah semangat nih untuk berselancar di sini. Aktivitas ini bukan hal baru bagi saya. Saat mendatangi pantai dengan ombak bagus, pasti saya sempatkan untuk berselancar. Karena olahraga ekstrim ini merupakan kegemaran saya. Walau masih belajar, tapi sudah membuat saya ketagihan loh. Salah satu hal penting jika ingin surfing, kalian harus tahu waktu kapan air laut pasang dan surut. Karena salah satu faktor pendukung olahraga ini adalah ombak. Jadi sangat penting mengetahui waktu terbaik saat ombak bagus.
masih pada kecil tapi udah pada jago semua mainnya. Jadi emang surfing ini butuh stamina yang sangat kuat dan keseimbangan yang bagus agar bisa berdiri di atas papan. Kelihatannya doang gampang tuh ya, gampang naik, tapi sebenarnya kalau udah dipraktekin itu susah banget.